Oke, Sobat Cakra Panorama. Saat ini mau ke lokasi Akar Seribu. Nah, seperti ini. Nah, itu depan saya itu ada rumah. Ada rumah di tengah hutan dan tidak ada tetangga. Nah, seperti itu. Itu tidak ada tetangganya itu rumahnya. Nah, teman bisa lihat kanan kiri hutan. Tidak ada orang, tidak ada tetangganya. Nah, seperti ini. Gak ono tanggone. Nah, seperti ini. Nyomai. Rumahnya tidak ada tetangganya ini. Jadi dewean. Nah, seperti itu. Jono. Mai. Nah, lokasinya itu di tengah hutan, Lur. Tahu coba cakra panorama. Jadi gak ono tanggone. Bayang nong. Bengi-bengi nang kene dhewe. Gak ada tetangganya. Seperti itu. Jadi kita perjalanan agak ngongkloh, agak ngos-ngosan ya, Sobat Cakra Panorama. Kita ngos-ngosan. Jadi banyak sekali pohon durian, tapi belum berbuah. Wow, mantap sekali sobat-sobat atau teman-teman. Jadi lokasinya di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Pawanas sekali, suasana sangat pawanas. Jadi hari ini sangat panas sekali sobat Cakra Panorama. Wih, ngos-ngosan. Nah, itu jadi diputeri gunung ini, bukit atau gunung itu entah, orang sini menyebutnya tegalan. Nah, itu dan terdengar suara gemericik air sungai yang sangat jernih sekali, seger. Nah, seperti itu Sobat Cakra Panorama. Wow. Nah, ini suara gemericik air sungai. Oke.